Jadi kalian lakukan semua yang aku gambar. Tidak! Ya? Tidak! Susah! Ibu! Pasti mereka sedang menertawakanku. Awas ya. Haha, bingo, tepat sasaran. Oh iya, lihat ya, rencana pembalasanku sudah siap. Baiklah, hal terpenting adalah mencampur semua bahan. Aku harus hitung proporsinya. Oh ya ampun, baterainya habis. Kalkulator, oh tidak ada. Baiklah. Ayah, berikan laptopnya. Aku harus menghitung. Kau tidak lihat, ayah sedang sibuk. Oh, ayah. Tidak. Titik. Baiklah. Oke, akan kulakukan dengan mata. Dan dengan sentuhan. Apa yang terjadi? Percobaan yang gagal. Benar, ini seperti di komik. Dan aku harus menjadi Hulk. Apa-apaan ini? Gaun. Aku seorang putri. Aku tidak bisa melepas ini. Iya. Apa yang salah ya? Aku harus kembali jadi diriku. Berpikir. Ini salah para gadis itu. Karena mereka berdua. Di mana aku? Aku tidak mengerti. Aku panggil. Hey! Rostia, apa yang kau pakai itu? Kenapa kalian tertawa? Tadi itu apa? Itu berarti percobaan yang gagal. Dan ini kekuatan superku. Aku seorang putri super. Putri super. Ada apa dengan nyata dengan rambut kita? Oh, itu artinya kalian akan melakukan apapun yang kugambar. Ini pembalasannya. Hei, tunggu! Apa ini? Kalian mau kemana? Hei, kakak Rostia, kau menginginkan ruang. Kami akan jalan-jalan. Ya sudah, kami mau pergi. Ingin lari. Kakak ingin kamar ini. Tidak lagi. Aku butuh sesuatu yang lebih nyaman untuk menggambar. Oh, itu ada. Ini tepat yang aku butuhkan. Hei, cepat hentikan. Apa yang akan kau lakukan? Itu lelucon. Ya, benar sekali. Aku akan mulai darimu. Apa yang kau gambar? Kotoran untuk kepalamu. Apa? Haha, aku bercanda. Semuanya lebih serius. Hah? Apa itu? Iya, gambar kakakmu tidak bagus. Hei, apa maksudmu? Ini gambar laptop, ini gambar dirimu dan air. Kau paham itu? Apa? Aku harus melempar laptop ayah ke dalam air. Iya, itu benar. Aku mau dibawa kemana? Susia, kau butuh sesuatu? Maaf, ayah. Untuk apa? Aku pinjam ya. Apa yang kau lakukan? Ini laptop bisnis saya. Tolong letakkan itu. Aku tidak bisa, ayah. Dah. Aku tidak mengerti. Lelucon macam apa ini? Hei, Susia!
Tidak ada alasan untuk menolaknya. Kekuatan sang putri! Kekuatan sang putri! Tidak! Tidak! Susah! Mobilku! Apa yang kau lakukan, Susah? Apa? Apa? Apa yang terjadi? Susah melempar laptopku ke dalam kolam. Semua pekerjaanku ada di sana. Apa? Susah, ada apa denganmu, nak? Masuk ke dalam rumah. Kita bicara nanti. Pekerjaanku. Mungkin kita bisa letakkan di beras. Ayo kita lap saja dengan tisu ini. Astaga, bagaimana ini? Hei, hentikan! Kalau tidak, aku ceritakan semua pada ibu. Oh, kau berikutnya. Ini dia. Apa itu? Itu gambar mobil dan cat semprot? Apa? Tidak, tidak! Oh, iya. Apa? Aku harus mengecat mobil ayahnya Susah? Semua pekerjaanku. Maafkan aku. Sekarang aku harus bagaimana? Coba kau lihat ini. Bahkan tombolnya pun mati. Apa kau dengar apa yang dia katakan? Apa? Kate, apa yang kau lakukan? Hey Kate, ada apa denganmu hari ini, nak? Kate, hentikan itu. Hey Kate, ayah bilang hentikan. Bagaimana dengan mobilku? Kate, ada apa denganmu hari ini, nak? Hentikan, nak. Kate. Kau butuh tisu. Sudah cukup, Rostia. Hentikan. Hentikan semua ini. Tapi ini belum berakhir, karena yang terburuk akan datang. Aku akan memanggil ibu. Iya. Dan sekarang pembalasan terbesarnya. Ini dia. Rambut gunting dua wanita. Ibu! Haruskah kami memotong rambut mereka? Hahaha, iya. Singkatnya, dia meninggalkan kaos ini kaki di mana-mana. Aku tidak bisa apa-apa. Aku juga sudah tidak aku tahan lagi. Aku juga bingung. Kenapa? Hai! Oh, ya ampun. Apa ini? Apa? Anak-anak, bagaimana ibu akan bekerja besok? Aku ada rapat! Apa yang kalian lakukan? Ini tidak akan ini tumbuh. Tidak akan tumbuh. Ini baru akan tumbuh ini selama setahun. Apa kalian mengerti? Hey, kalian kenapa? Tanpa gadget, tidak bisa pergi keluar kalian.
Kalian akan dihukum selama 2 minggu. 2 minggu. Oh, sudah cukup. Aku lelah. Mandi dengan busa? Hei, Rostia, kau ini sudah gila. Kalian siapkan bak mandi dengan busa untukku. Jika tidak... Tidak, kami akan lakukan sendiri. Itu lebih baik. Ayo, cepat ya. Apa kita punya busa? Iya, punya. Hei, bagaimana? Apakah sudah siap? Kami sudah siap! Tidak! Hei, tidak! Apa yang kalian lakukan? Apa aku ketiduran?